Guys, kita ada di Pasar Rebo Purwakarta ya, Bang DKI ya. Pasar Rebo Purwakarta. Guys, kita ada di depan Pasar Rebo, guys. Purwakarta ya. Purwakarta. Ini depan apa? Pegadaian. Ah. Ini apa nih? Menara apa? Kujang. Oh, Kujang, Pak. Kujang. Oh, Kujang. Ini ada, ini harus dicoba, Bang. Ini bakso soto balung. Soto balung. Satu, Bu. Ya. Soto balung satu, Bu. Soto balung boleh. Ini soto balung berapa harganya, Bu? 12. Ih, murah banget. 25. Satu. Potong 20 enggak? 25. Amplopnya 2. Ini buat Bapak satu kenang-kenangan nih, Pak. Dari Mat Kiding, makasih. Amplopnya 2 lagi. Amin. Oh, itunya kebanyakan, Bu. Kurangin. Oh, kurangin 3 potong aja, Bu. 3 potong. Biasa banyak segitu ya? Ya, biasa segitu. Oh, ya, 3 potong. Ambil aja dari sana. 3 biji aja. Kan mau banyak banget. Enggak, yang itu aja. Oh, enggak. Ini aja lah. Oh, ini aja. Banyak. Oh, Pak, udah. Nah, ini Mas Pak. Dikit aja, Bu. Okay. Pentingnya dia ngerasa-ngerasain. Okay. Oh, jadi Bu jualan ya. Ada soto balung, ada apa lagi? Yes. Ada sop, terus dipocok. Balung itu bukan tulang itu, Bu? Iya, tulang kecil. Oh, tapi kok enggak ada tulang? Tulang dengkul. Ini mah udah dibukain. Nih, kayak tulang gini. Oh, iya. Mantap berarti ya? Insyaallah. Insyaallah. Masakan mana ini, Bu? Purwakarta aja. Oh, Purwakarta. Itu kasih mesin ya? Iya. Garam terus bawang goreng, garam, merica. Udah berapa lama ibu jatuh di sini, tempatnya bagus nih? Kalau di sini sih baru sekitar 5 tahunan. 5 tahun ya. Oh, ini dagingnya nih? Iya. Ini yang dari dengkul, ini. Apa namanya? Oh, balung-balungnya nih ya? Iya. Balungnya kan dipetikin. Soto balung gitu ya. Balung. Oh, ada lagi di situ? Ada banyak banget, Bu. Nih, maksudnya yang ini, yang apa namanya? Yang agak keras taruh di sini. Oh, keras di sini. Oh, beda. Udah deketin sini enggak? Deketin sini. Wow, ini soto balung. Kok kasih kacang lagi? Iya. Cukup deh. Kan soto. Soto kali ini. Ini berapa harganya, Bu? 12.000. 12.000. Kita bayarnya 25. Master buat Ibu. Kenang-kenangan ini buat Bapak cakupannya. Ada, Bu, dia makan di sana, Bu, ya. Sebetulnya ini murah banget satu balung, Bang, ya. Ternyata bumbunya apa aja nih, Bu? Kalau itu sih biasanya ya tinggal satu aja. Kalau mau kasih kecap ya boleh, ada jeruk gitu, Bu, ya. Jeruk tolong, Bu, kasih bumbu, Bu. Ayo, Bu, tolong kasih bumbu, Bu. Enggak, rasain gini dulu, coba rasain original. Original. Hey guys, mantep nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum pakai bumbu aja udah mantep ini. Jadi rasanya apa? Gurih gitu ya? Rasanya gurih, ada asin, ada gurih, enak banget. Tolong, Bu, kasih, Bu. Bu, tolongin dong, dia nggak ngerti, Bu, kira-kira. Tolong kasih bumbunya, Bu. Cuma kalau aku mah males goreng kerupuk, jadi kerupuknya. Oh, itu dapat segitu? Tolong kasih bumbu. Oh, dapat kerupuk lagi. Untuk ibu kerupuk lambat. Sedikit aja, sedikit. Nah, terus apa? Nipis. Nah, terus kecap ya? Kecap kalau mau. Sedikit aja. Ini yang makan soalnya, okay. Bos, Bu. Guys, gak apa-apa, Bu, ya. Jarang-jarang nih, guys. Ini sebetulnya lontongnya banyak, Bang. Soto balung jarang-jarang pakai kacang nih. Betul, kacang kedelai. Minjo, ya? Kacang kedelai. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Kacang melinjo. Kacang melinjo apaan tuh, Bos? Mantap nih. Minumnya air teh hangat. Minumnya dia udah bawa. Minumnya teh panas. Minumnya udah bawa. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk dong, Bang. Kerupuk rambak. Iya, enak kerupuk. Enak kok ya? Mantap. Ya. Jadi kerupuk, masakan Purwakarta. Kerupuk kulit. Kerupuk rambak gitu ya. Iya. Jadi Ibu jual dari harga berapa, Ibu? Dari harga berapa mulai 5 tahun yang lalu? Dari mulai masih harga 8.000. 8.000. Emang pakainya tupat gitu ya. Patupat gitu kayak jaipongan. Itu mah patuplak-tuplak-tuplak ya. Kalau 12 yang kayak gitu, kalau pakai sumsum 15. Oh, sumsum ada? Pakai sumsum ada, tapi sekarang mati. Oh, sumsum dapat gitu 15. Guys, mantep guys, dagingnya guys. Waduh, kaki, iya. Pakai. Kok bisa lepas, Ibu, dari tulangnya itu tulang. Bagaimana caranya? Oh, emang tangan Ibu langsung? Nggak dikasih apa-apa gitu, direbus? Nggak? Ya. Oh, pakai apa? Pakai sumsum.
Oh, pakai pisau aja langsung. Direbus dulu. Direbus dulu ya. Hmm, lama rebusnya ya. Iya, lama itu air. Hati-hati Bu, enggak usah praktekin, tajam. Oh, saya pikir Ibu ada dikasih apa, kemiri apa-apa, daun paya enggak ya? Ya, rebus aja langsung. Jadi guys, ini mau makan kalau yang tulang-tulang itu kita kan emang enak dagingnya itu kalau masih ada giginya Bu ya. Hmm, ada kerupuknya lagi, aduh mantap. Kaki sapi itu. Kaki sapi ya? Dengkul gitu ya? Ya, sumsum nih. Kalau pengen badan gemuk, sumsum. Waduh, saya udah gemuk, itu bukan saya yang makan. Kok pengen gemuk mah? Diet yang kalau diet karbo ini kan bisa, nggak usah pakai ketupat, dagingnya aja sama lauknya. Oh bisa itu? Ibu tahu juga diet karbo ya? Ya, diet low karbo itu. Ada diet keto, Bu? Ya. Diet keto makannya ketoprak. Makan ketoprak doang keto. Ini guys, dagingnya guys. Ah iya daging, mantep ya. Mantep guys, nih guys tuh guys. Cuma 12 ribu, murah banget. Wah, saya pikir. Cuma 12 ribu bagaimana guys. Bagaimana ada untungnya? Murah meriah guys. Ini di pasar... Bruna Stenir nggak ada. Pasar Rebo ada ya? Bukan Pasar Rebo Jakarta. Bukan. Jakarta pasar ada Pasar Rebo juga, Bu. Iya. Apanya, Pak? Purwakarta. Oh enggak, malah di Jakarta kadang kayak gini belum ada yang jual kadang, Pak ya. Enggak ada kan Jakarta nih. Enggak ada deh soto. Jakarta banyak yang. Banyak ke sini Bu ya nyobain ya. Jadi bumbunya kok boleh tahu apa? Bawang putih. Iya, cuma bawang putih aja sama merica. Sama merica, garam, masako gitu ya. Enggak pakai masako. Mantap nih bos saya nih, Bos. Enak untuk ke Purwakarta, Bos ya. Ibu siapa, Mam namanya, Bu? Ya? Ibu namanya? Puati. Om Puati ada tulisannya, Bapak? Puati nih. Oh, Pak Imam. Om Puati. Iya, Om Puati. Nih, bawa nih. Puati. Om Puati ada ya? Iya. Kirain Puati yang di Jakarta itu. Bukan, Pak. Emang aslinya mana, Bu? Di sininya daerah mana Ibu asli Purwakarta? Kalau kelahiran di Purwakarta. Daerahnya mana? Di Sindangkasih. Oh, Sindangkasih ya? Iya. Sindang itu air kan ya? Bukan. Sindang tuh? Mampir. Oh, Sindang mampir. Iya, bahasa Sundanya. Oh, bukan air bukan? Iya, Ngiuhan. Oh. Ngiuhan namanya? Iya. Kayak bahasa Mandarin ya. Bagaimana, Bos? Lokasi cinta. Lokasi cinta. Jadi mampir cinta? Ya. Mampir bercinta apa mampir cinta? Mampir bercinta. Kasih itu ibaratnya kasih sayang. Oh, gitu. Wah, mantap banget. Mantap ya. Sampai godek-godek bos saya nih. Benar-benar deh nih. Kasih sambal oke, Bos ya. Padahal sambal ini cuma sedikit. Tapi wah, langsung di sini pada gila-gilaan sambalnya ya. Enak. Jadi orangnya rupanya orang Purwakarta ini guys kalau makan dia kering-kering enggak kayak kita orang Jakarta. Dia pakai sambal aja, pakai lalap. Kalau Jakarta kan dikasih kuah-kuah-kuah. Orang Purwakarta ini kayak dia sambal aja. Tadi saya makan itu apa? Lalap sambal ya. Lalap sambal ya makannya gitu enggak ada kuah sama sekali. Ini tadi makan lalap sambal pakai ikan ayam dadakan. Ayam goreng dadakan ya? Oh ya, jadi rupanya orang Purwakarta ini kalau apa kalau mau berkuah dia makan sop gitu rupanya kayaknya, bener nggak? Kalau makan nasi ya makan kering-kering aja ya, begitu rupanya guys. Orang Purwakarta gimana? Sanggup jadi orang Purwakarta Bos? Kalau makanan kayak gini enak ya, enak-enak murah lagi ya. Murah meriah makan di Purwakarta. Pasar Rebo. Ah, karena jarang ditemuin di Jakarta. Jam berapa jualnya Bu? Mulai jam 7. Sampai jam. Biasanya sih jam segini pulang. Oh pulang, masih jodoh kita ketemu Bos ya. Ketemu. Gimana Bos? Kerupuknya juga oke ya. Jadi Ibu jual 12 apa ada harga murah lagi kalau orang beli separuh apa enggak? 12 aja? Ada, kalau buat anak-anak kadang-kadang kan kita 8 ribu. Oh 8 ribu dikasih? Buat anak-anak. Buat anyak-anyak gitu. Gimana Bos? Oke Bos ya, enak Bos ya.